ya, ya, yang lebih baik, ya, baik tiga ya, provinsi ya, maupun tiga kabupaten ya, ini di daerah Lamago itu. Kita di sini jadi bupati 2 periode, gubernur 2 periode, DPR ini juga ada 2 periode, jadi walaupun begitu selama ini tidak masalah persoalan yang luar biasa, tapi selalu kita akhiri dengan dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang luar biasa, masyarakat masih punya simpati yang luar biasa seperti yang kita saksikan hari ini, dan ini sebuah modal untuk proses pembangunan ke depan yang lebih baik, baik tiga provinsi maupun tiga kabupaten di daerah Lamago ini. Sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan distribusi sosial gratis bagi seluruh warga Nusantara yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, ya, terutama dalam hal memberikan penghormatan terhadap aspek human rights di seluruh wilayah Nusantara, dan lebih khusus tanah Papua. Dan juga tanah Papua ini dengan hadirnya Partai Demokrat juga di Tolikara ini dengan pimpinan Kakak Usman Wanimbo juga telah menjadi basis pijakan menghadirkan Gubernur Lukas NMB di Papua sebagai Gubernur 2 periode, dan juga saya hadir di Parlemen Pusat juga 2 periode. Ini kader Demokrat. Kami sudah melakukan audiensi rapat pertama dengan segenap dan ke depan berapa waktu kami akan lakukan konsolidasi di tingkat internal, terutama untuk merangkul teman-teman yang tadinya ada di kelompok Rikian Pakawan. Mereka itu kita sama-sama ada dalam satu koridor dalam memperjuangkan kepentingan berbeda. Thank you.